Ya oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Mabar Dongdongan. Pisan maning lur, dongdongan, dongdongan. Oke lur, ya oke lur. Di sini saya udah kedatangan sebuah paketannya ini di depan. Yaitu sebuah paketan ban ya lur, ini baru aja datang tadi siang. Jadi menyambung video unboxing velg yang kemarin. Kemarin kan sempat saya bilang bannya udah saya pesen lagi dalam perjalanan dan tadi siang udah datang. Sekarang unboxingnya itu malam-malam ya lur, biasa habis pulang kerja kita langsung gas scan aja buat unboxing paketannya ya lur. Kebetulan ini ban yang saya pesan itu merek Mizel ya, Mizel MR01 ya, dan ini kita mau memastikan benar apa enggak buat model bannya ya lur. Oke, jadi saya itu sekalian ganti velg dan juga bannya ya, soalnya kalau misalnya bannya masih standar itu kelihatan nggak maksimal gitu ya. Jadi saya belilah ban Mizel ini ya lur, Mizel MR01 yang agak ngedonat gitu ya lur. Soalnya kan kalau misalnya velg-velg CNC-an atau velg yang udah bagus pakai ban soft compound yang agak ngedonat itu rasanya itu ganteng maksimal gitu lur. Jadi kita langsung lihat aja buat paketannya itu benar apa enggak ya. Kita lanjut gas scan aja. Nah, jadi yang saya pesan atau yang saya beli itu Mizel tipe MR01. Untuk ukurannya sendiri itu pakai yang ukuran standar ya, standar vario depan belakang. Untuk yang depan itu ukurannya 90-80 ring 14, dan untuk yang belakang itu 180 ring 14 ya lur. Oke, jadi kita langsung unboxing saja lur untuk memastikan benar apa enggak Mizel MR01 ini ya. Takutnya kan. Nah, jadi benar ya untuk bannya Mizel MR01 ya lur. Ini yang ini belakang, ini yang depan ya. Ini untuk bahannya itu soft compound ya. Jadi agak mendonat gimana gitu ya lur. Ini benar ya sesuai pesanan. Sebenarnya sih untuk ban bawaan pabrik atau bawaan dealer ini masih tebal ya, lihat masih ada rambut-rambutnya, ini juga masih dalam. Untuk motif-motif bannya masih bagus, cuma ya kurang cocok lah kalau misalnya nggak diganti sekalian ya lur, dari velg sama bannya ya, biar makin maksimal gitu. Kalau ini kan buat bawaan pabrikan bannya itu hard compound ya, hard atau medium ya, nya gitulah. Dan bentuknya juga kurang kurang oke lur, jadi ya harus diganti lah. Nah, sebenarnya sih sempat tertarik juga sama Corsa R46 ya, cuma saya lihat punya temen yang udah pakai itu kurang ngedonat ya lur, jadi akhirnya saya lihat-lihat rekomendasi lain, ketemulah Mizel MR01 ini ya. Saya lihat punya teman juga cukup bagus, ada yang terpasang di motor punya teman. Dan sebelumnya juga sempat tertarik pakai MP27 ya, cuma buat MP27 itu ukurannya 90/80 ya, cuma satu ukuran buat depan aja kalau misalnya standar vario ya, belakang nggak ada yang 180, jadi kecil. Akhirnya beralih haluan ya, pakai Mizel aja. Sebenarnya sih bisa ya dioplos misalnya depan pakai MP27, itu kan motifnya simple banget ya, bagus. Yang belakang mungkin pakai Mizel atau mungkin R46 itu juga bisa, tapi ya sekalian aja lah yang motifnya sama gitu depan belakang, jadi pilih Mizel MR01 lur. Terus sempat tertarik juga sama Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 kalau nggak salah, tapi harganya mehong banget ya, jadi ya udahlah tak putusin buat beli Mizel MR01 ini ya. Dan barang yang saya terima sesuai pesanan ya, nanti kita lanjut di next video mungkin ya, project penggantian velg sama ban ini ya lur, buat projectin si Vanessa ini ya. Oke,
Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong-tongan lur.